Oke, sebelum Anda mendapatkan Hero NW, untuk yang belum subscribe ke channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan kalian bisa like ke video ini jika kalian suka. Dan mari kita mulai videonya, guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Cosmovis. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya bakal memberitahu kepada Anda cara mendapatkan Hero NW ya. Ya. Oke guys, jadi ini tuh caranya mudah banget dan gratis coy. Oke, jadi sebelum itu untuk yang belum subscribe ke channel ini, subscribe ke channel ini dan like video ini dan minta tolong share kepada teman-teman kalian untuk memberitahu agar video ini bermanfaat guys. Oke, jadi caranya itu mudah sekali guys untuk mendapatkan Hero NW ya. Hero NW itu mungkin itu susah sekali ya untuk didapatkan, itu susah ya. Saya aja di server 1 masih belum dapat ya. Ini saya buat server kedua, ini saya kasih judul NW gratis karena ini gratis ya, menggunakan hero yang hero setiap hari gratis tuh coy. Oke, ini caranya mudah sekali. Oke, untuk yang pertama-tama kalian harus ke bar dulu ya guys, ke bar. Oke, kita langsung ke bar guys. Oke, jadi pertama-tama kalian beli satu ini yang bond ya, yang koin guys. Oke, jika setelah kalian mencet, kalian mencet jangkar pirate, lalu kalian scroll ke bawah ya guys, bawah, lalu kalian pilih hero yang berinisial NW. Oke, kita pilih yang satu aja, salah satu ya guys. Oke, saya pilih Zoro, kita pencet hero Zoronya. Oke, kembali terpencet bounty ya, itu yang gerak yang beli satu yang koin. Lalu kalian ke pirate, scroll ke bawah, ikutin caranya. Kalian pilih hero yang, pencet hero yang di bawahnya hero NW. Ya, krokodil ini, kita pencet. Oke, lalu kalian kembali, pencet beli satu, langsung pencet beli diamond guys. Oke, langsung kalian pencet. Yap, kita mendapatkannya guys. No tipu-tipu ya guys, berhasil guys. Di sini 80% kemungkinan dapatnya ya guys. Ini beruntung-beruntungan kalian bisa dapat hero NW atau tidak. Ini acak kalian bisa dapat hero NW mana saja. Dan terbukti cara ini sangat ampuh ya guys, 80%. Kalian mungkin bisa mendapatkannya atau tidak guys. Oke, selamat mencoba ya guys. Oke, jadi sebelum itu kita bakal menuju ke pirate, kita bakal lihat hero si NW Nami ya. Ya, ini hero yang kita dapatkan tadi. Coba kita lihat skill-skillnya ya, apakah bagus apa tidak. Oke, membentuk sebuah pusaran awan di atas kepala target lalu mengeluarkan petir berkuatan 3 juta. Oke, terus skill kedua, menekan tombol untuk membuat sebuah angin tornado yang akan menyerang musuh di depannya, menyebabkan mark damage yang besar dan menciptakan pusaran angin kecil. Oke, bagus. Skill ketiga, menggunakan gelombang udara untuk menciptakan 4 avatar. Dan yang skill 4, dapat mengendalikan udara ya. Bagus ini. Dan ini juga bisa, caranya ini sangat ampuh guys. Kalian bisa coba sendiri apakah cara ini berhasil atau tidak. 80% kemungkinan berhasil ya guys. Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Untuk jika kalian suka ke video ini, kalian bisa like dan tolong pencet tombol subscribe yang ada di bawah ini ya guys. Oke guys, see ya.